Brothers, brothers, brothers and sisters, baiklah dan sampai jelar faiz, salam aye okrai. Baiklah yuk kita per Mobile Legends, kali ini kita mau nge-review itu event, nah ini ya, The Greatness ya, M4 Championship gitu ya. Kita bisa mengikuti apa aja toh gitu, terus hadiahnya apa aja yang bisa kita dapatkan gitu ya dari event M4 ini. Oke, yang pertama kita cek dulu tombolnya ya, dari samping kiri atas ini ada apa. Oh ini video. Oke, nah ini ada reward overview, jadi ini hadiah-hadiah yang bisa kita peroleh. Ini ada apa ini ya, Beatrix figurine, ini apa ya, patung kayak ya, patung. Oke, ini M4 chat bubble. Ini ada skin Beatrix, ada border, ada efek recall, ada star protection, ada apa ini ya, efek notifikasi gitu ya. Terus ada secret status, ada border, emote, ada efek spawn, efek recall, ada skin lagi, ada M4 eksklusif hero choice, ada elimination effect, ada custom action, ada trail effect, ada recall, ada fragment, ada nostalgia progress, custom action, custom action, ada trial epic, ada coin, ada skin lagi. Oh ini hero ya, hero skin. Oh ya, skin Beatrix, ada emote. Nah ini battle emote M4 Glory ini sudah kita dapatkan ya, sudah kita masukkan ke story di komunitas. Nah teman-teman yang belum ngecek bisa ngecek juga. Ada banner, ada lucky recall, ada M4 coin, ada ini apa ya, graffiti. Oh ya, graffiti, custom action, eliminasi efek, ada custom action, sama ada trail efek. Nah oke, itu overview-nya. Terus apa lagi sampingnya ini, nah ini ya, tap one team to support, you have one free support term per day. Oke, kita dukung siapa ya, ini ada banyak banget. Kalau dari Indonesia itu ada Onyx sama RR Kina. Nanti teman-teman bisa dukung siapa, bisa komen di bawah gitu ya. Oke, kita kembali lagi, bawahnya ada event shop. Nah ini kita bisa beli ya, dengan namanya M4 coin. Wah ini hadiahnya macam, ada border, ada skin dan efek lainnya. Oke, bawahnya lagi ada champion quest. Nah ini ya, jadi kita nebak ya toh, yang nanti akan jadi pemenang itu siapa. Ini ya, misal ini ada, kita pilih RR key, nanti pilih confirm Onyx, kita confirm, dan teman-teman bisa milih tim yang lainnya. Selanjutnya ada support chest. Oh ini ya, ini yang di bagian daily event itu. Oke, sudah. Kemudian ada tax, ada daily login sama challenge-nya ya. Ada sekarang yang harian, ada login, kita klaim dulu tas. Nah, oke ya, login, ada complete 1 match, daily share. Wah ini kita share ya, kita share ke Facebook, WhatsApp atau Instagram. Ada participate in M4 team support one time. Oh tadi ya, kita yang ngeklik satu tim tadi. Oke, itu yang harian. Kemudian yang challenge, ada complete 2 match dengan teman, 1 time, get 1 MVP, boost charge, rank up, boost 4 times. Nah ini ya. Oke, nanti teman bisa cek aja. Terus sekarang ini ada level-levelnya, sampai level berapa ini ya, sampai level 145, dan masing-masing level itu punya hadiah yang berbeda-beda. Oke, nanti teman-teman bisa langsung cek aja ya toh, di sini hadiahnya apa aja gitu ya. Pastinya mantap banget. Yus gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Ini ada review mengenai event The Greatness M4 gitu ya. Ada hadiahnya macam-macam, ada emote battle, border, skin, ada hero dan lain-lain. Yus gitu aja. Terima kasih, matur suwun, salam aye. Okrah.